Pengurus DPW P3 Gorontalo resmi mencalonkan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Deklarasi tersebut juga disambut hangat oleh Sandiaga Uno. Usai menggelar jalan sehat bersama, puluhan pengurus serta ribuan kader P3 Gorontalo menyetujui dan mendeklarasikan Menparekraf Sandiaga Uno sebagai calon presiden 2024. Deklarasi DPW P3 Gorontalo yang digelar di Taman Budaya Limboto, Gorontalo. Sandiaga dinilai mampu menjawab tantangan ekonomi, memiliki jaringan internasional dan dekat dengan kalangan santri dan umat Islam. Mendeklarasikan Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilu presiden tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita semua. Amin. Sandiaga yang hadir secara virtual menyambut hangat keputusan DPW P3 Gorontalo tersebut dan berharap lewat dukungan dari P3, kontestasi pemilihan presiden ini akan menjadi momen untuk bersinergi dan berkolaborasi. Dari Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan.